Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan Google Glass. Mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Untuk minggu ini, beberapa aplikasi telah diperkenalkan untuk Windows Phone termasuk Instagram yang dinantikan ramai. Selain daripada Instagram, aplikasi navigasi Waze turut dilancarkan untuk Windows Phone. Kedua-duanya membawakan reka bentuk mesra Windows Phone selain mana mengekalkan elemen reka bentuk Windows Phone. Bercakap mengenai Waze, mereka telah mengumumkan kerjasama dengan pihak Astro di mana mereka turut berkongsi beberapa data berkenaan pengguna tempatan, mengatakan lebih kurang 1.5 juta pengguna menggunakan aplikasi ini secara aktif di Malaysia. HTC Malaysia pula telah melancarkan tablet mereka iaitu HTC One Max di mana peranti bersaiz 5.9 inci dengan chip pemprosesan Snapdragon 600 ini dijual pada harga RM2,499 di Malaysia. Selain HTC One Max, Galaxy Tab 3 Kids turut dilancarkan oleh Samsung Malaysia. Tablet khusus untuk kanak-kanak ini dilancarkan pada harga RM799 di Malaysia dan hadir dengan antara muka yang dioptimasikan untuk penggunaan kanak-kanak. Nokia Malaysia turut sama menambah tawaran peranti mereka untuk pasaran tempatan iaitu Nokia Asha 502 membawakan peranti feature phone yang dilengkapi kamera 5MP dan masa bertahan sehingga 24 hari. Ia dijual pada harga RM319 di Malaysia. BlackBerry pula pada minggu ini telah memperkenalkan peranti premium mereka berasaskan BlackBerry 10 iaitu Porsche Design P9982 yang mana membawakan reka bentuk eksklusif pada harga yang premium. Ia dijangka akan dijual di seluruh dunia tidak lama lagi. Dan akhir sekali adalah salah satu berita yang agak menyedihkan buat ramai pengguna di mana Winamp diumumkan bakal ditamatkan perkhidmatannya pada bulan hadapan, membuatkan perisian popular untuk pengurusan MP3 yang berusia 15 tahun tersebut tidak lagi akan menerima kemaskini selepas penghujung Disember 2013 ini. Jadi itu adalah serba sedikit rangkuman ringkas berkenaan perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari laman aman.my untuk pelbagai berita menarik dan juga langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa dan Google Glass untuk Aman. Okay Glass, Yosh!